Persipasi Bandung Raya membuka peluang lolos ke babak 8 besar. Peluang tersebut didapat usai mengalahkan Persegres Gresik dengan skor 3-2. Namun kemenangan harus dibayar mahal setelah dua pemainnya di kartu merah wasit. Bertanding di Stadion Kanjuruhan Malang Minggu sore, PBR dan Persegres sama-sama memburu poin untuk membuka peluang lolos. Persegres Gresik United mengambil inisiatif serangan di babak pertama lanjutan Grup A Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015. Dimotori Bima Sakti dan Rico Simanjuntak, keduanya membuat barisan pertahanan PBR kewalahan. Hasilnya di menit ke-15, tendangan jarak jauh Jeffrey Kurniawan mampu merubah skor. 0-1 Gresik United unggul. Tak ingin kehilangan poin, PBR membombardir pertahanan Persegres. Handsball yang dilakukan FX Yanuar berujung penalti bagi PBR. Kim Jeffrey sukses melakukan tugasnya dengan baik. Skor sama kuat 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua PBR berbalik unggul di menit ke-47. Rama Hidayat sukses menceploskan bola ke gawang menyusul kemelut di depan gawang lawan. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan PBR berbuah gol ketiga di menit ke-64. Ibrahim Conteh mencatatkan namanya di papan skor setelah mampu mengelabui kiper Persegres Sandi Firmansyah. Tingginya tensi pertandingan dibuktikan dengan banyaknya kartu yang dikeluarkan sang pengadil. Bahkan dua kartu merah dikeluarkan wasit untuk pemain PBR Hoirul Rifan dan Riyandi Ramadana. Gresik United memperkecil ketinggalan melalui titik putih. Adi Suhendra yang bertindak sebagai eksekutor sukses merobek gawang PBR. Dengan tiga kekalahan, Persegres Gresik United mustahil lolos ke babak selanjutnya. Namun demikian, mereka tidak akan membiarkan Persija Jakarta menang dengan mudah di partai terakhir. Ini pekerjaan berat. Ya. Siapapun yang main di sini pasti ingin mencuri poin. Itu yang setelah saya katakan pada awal, pasti tim-tim besar yang akan menguasai di laga turnamen ini. Karena mereka secara tim sudah matang, ya, mereka sering kumpul bersama. Sementara itu, Peter Huistra, pelatih Persipasi Bandung Raya, mengatakan, dengan kartu merah dua pemain membuat total 7 pemain PBR tidak dapat diturunkan dalam laga melawan Sriwijaya. Because for the next game, very important game against Sriwijaya, we will miss several players now. And yeah, luckily we have other players in the team who can come in and do a good job. Dengan hasil ini, PBR sementara berada di posisi keempat Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015. Sementara Persegres Gresik United berada di dasar klasemen. Putu Sugiarto melaporkan untuk Net.